Terus yang lain lah. Tunggu Pak Dede, keselamatan ya. Pulangnya tadi udah. Biru sih soalnya. Iya, biru rata. Ya. Oke. Ora peteng. Wes kene iki, apa kene? Sudah. Ulangi lagi. Ulangi apa? Ulangi. Ulang. Ini biru nih. Kanker 2003 mengerusi mas. Iya, sudah. Oke, ini masih kamu ditambahin itu mas. Oh, yang ini sinarjanya. Hari ini terutama di bidang MRLL dan pengujian artinya ramcek lah, kami kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan Polres, kemudian dengan Organda juga yang mengkoordinir sopir-sopir yang akan berangkat. Jadi kami di samping ngecek armadanya juga ngecek sopirnya pak, cek apakah sehat apa enggak, apa sakit apa enggak, karena ada risiko di jalan. Dan kami tegas bahwa itu harus surat harus masih like jalan. Kalau yang udah masih apa udah mati kami tidak berani. Karena risikonya nanti barangkali kena di Jakarta ternyata ada apa-apa. Kalau kami udah kadung apa mengesahkan ya ternyata kecelakaan kami yang kena juga. Jadi pengalaman di kami kayak gitu. Kalau kecelakaan terus mobilnya tegal ternyata dicek menyalahi aturan petugas kami kena. Kami harus disiplin. Rantai kalau mereka pakai. Ya, kalau yang enggak berani sampai nempel stiker bahwa itu lagi. Ada stikernya ya Pak. Ini lebih dari 5 sampai 6. 5 sampai 6 unit. Unit. Ya. Yang ini semua tujuan kemana? Ini tujuan ke Jakarta semua. Ke Jakarta semua ya. Tujuan ke Jakarta semua. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi apa sih Pak? Pemeriksaan yang dilakukan meliputi teknis yang kita bisa lihat diantaranya lampu-lampu, wiper, kondisi ban, terus kondisi rem sama kelengkapan dari kendaraan itu diantaranya pemukul kaca.
Iya, lo ya. Sama palu dan dongkrak dan sebagainya, kelengkapannya. Tadi hasil pengecekannya gimana? Hasil pengecekan ini mungkin satu kendaraan untuk pemukul kacanya belum ada ini. Lagi saya tanyakan, lagi saya konfirmasi untuk pengemudinya belum datang ke lokasi. Itu diminta melengkapi gitu, Pak? Ya, siap. Harus. Karena persyaratan mutlak pemukul kaca. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.